Pedagang korban kebakaran pasar atas Cimahi 2014 lalu akan segera memiliki kios baru. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian, Disdak Koperin, melakukan pengundian kios yang baru dibangun dan juga direvitalisasi kepada para pedagang agar tidak ada kecemburuan sosial. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian, Disdag Koperin, melakukan pengundian kios yang baru dibangun dan direvitalisasi pasca kebakaran 2014 lalu. Sebanyak 507 kios di pasar atas baru ini diundi agar tidak ada kecemburuan sosial terhadap pedagang dan diutamakan pedagang yang kiosnya menjadi korban kebakaran. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT, Pasar Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi Ade Jumara, sebanyak 507 unit kios yang baru dibangun dan direvitalisasi ini, terlebih dahulu diprioritaskan bagi pedagang pasar atas yang baru terbakar 2014 lalu. Dikasih data itu kan harus ada nomor dan blok, baru kita kualifikasi data. Jadi hari ini mudah-mudahan kita akan jalan dengan lancar ya pengundian ini. Makanya kita bagi SSN ini pertama kita aplikan sistemnya demokrasi ya. Kita mengikuti apa seperti pemilihan karena yang sudah kita cukupkan pakai tinta supaya apa tidak kembali lagi. Sementara menurut Tinton Raditya, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Atas Baru, semua pedagang korban kebakaran diakomodir di bangunan baru agar tertampung semua, meskipun memiliki dua kios karena diprioritaskan pedagang yang korban kebakaran. Dua kios tetap diakomodir, dalam artian itu langsung begitu dia ngambil nomor contoh, nomor 50, ternyata dia memiliki dua kios berarti branding langsung sebelahnya. Ya. Nah, setelah itu nanti dilakukan pengecekan data, akan ada diisi beberapa berkas yang harus diisi, antara lain surat pernyataan. Tinton menambahkan dengan adanya pengundian lapak tersebut, para pedagang bisa menerima karena dapat mengurangi kecemburuan sosial terhadap pedagang lain. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.